keluar daripada panggung wayang ni, aku tertanya-tanya, cerita ni pasal perjuangan kan? Okey lah. Sepanjang filem, sebenarnya jujur cakap lah, sepanjang filem kalau kita tengok, they keep talking about perjuangan, they keep talking about British is the enemy. So the movie is about that, right? Okay, baiklah. Saya akan berbahasa Melayu selepas ini. Filem ini akan lebih kurang sama seperti filem Raja Segala Cincin, iaitu Lord of the Rings. Kalau ia mempunyai uang bajet yang lebih tinggi lagi. Apa sangatlah Legolas kalau kita ada pendekar awang? Apa sangatlah Galadriel kalau kita ada watak Vazura, iaitu sayang? Apa sangatlah? Kalau Martin Scorsese sebelum ni dia buat Killers of the Flower Moon kan, pasal macam orang putih nak tangkap hak orang-orang Red Indian, apa, orang-orang Native American kat situ. Aku dapat rasa sebelum dia buat filem tu, dia buat research dulu dengan Sudut Kembara, baru dia buat filem tu. Dia buat research dulu dengan filem, macam dia baca skrip Pendekar Awang, Mak Kilau. Sebab jelah Pendekar Awang, Mak Kilau pun pasal British nak jajah tanah Melayu dengan ambil resources kan. So basically macam Killers of the Flower Moon dengan Pendekar Awang tu, dia tak jauh beza sangat pun. Tak ada beza, tema dia tu lebih kurang aje. Konsep dia lebih kurang aje. Oppenheimer contohnya kan, dia tunjuk macam dia buat weapon kononnya untuk menjaga keamanan dunia lah contohnya kan. Sama, it's the same thing juga. Macam dalam Pendekar Awang, dia menunjukkan macam mana watak Pendekar Awang tu perlu menjaga Tok Gajah daripada Pahang untuk pergi ke Terengganu nak menjumpa dengan Sultan, supaya nak elak daripada penjajah British, daripada menjajah tanah Melayu. So daripada situ kita boleh nampak, tanpa Tok Gajah kita takkan dapat kemerdekaan tanah Melayu. Sama lah macam Oppenheimer. Tanpa Oppenheimer kita takkan dapat nuclear weapon. Overall, kalau tanya aku lah apa yang aku suka tentang filem ni, is that aku suka lah diorang cerita pasal perjuangan tu. Aku rasa macam tak cukup diorang cerita pasal perjuangan, diorang kena tambah lagi. Dia banyak basically kalau kita tengok filem ni, memang every minute dia akan cakap satu perjuangan. Lepas tu dia cakap British is our enemy. Lepas tu dia kata apa, untuk bangsa dan agama dan negara. So aku rasa kan macam dia kena tambah lagi 30 minit untuk lengkapkan lagi pasal perjuangan. So dia kena tambah lagi. So macam tak cukup lah, dia tak complete lah. Itu je, sayang. Sikit je lagi, dia patut tambah sikit lagi je. Kalau Vazura sendiri yang memang satu-satunya yang berlakon dalam filem ni, mungkin dia tak jadi pendekar awang lah, mungkin dia jadi pendekar bawang. Tapi macam the whole film, kalau tunjuk Vazura apa, aku tak ada masalah sebenarnya. Aku rasa macam mungkin film ni akan kalau contohnya Vazura dia berlakon the whole film, dia seorang saja, dia tak cerita pasal perjuangan pun aku tak kisah. I mean, come on lah, Zack Snyder even cannot top this lah. Dia balik-balik setiap kali nak tunjuk action je, dia kena slow-mo kan, baru nak tunjuk part action ke apa benda. Dalam ni dia tak payah guna slow-mo. Setiap kali nak action, dia punya cut tu macam tiba-tiba dia freeze. Macam tu. Dia tak slow-mo, dia freeze terus. Macam contohnya lah, dia nak ada apa, macam apa ni, peluru nak sampai kan, peluru nak sampai kat awang. Awang post macam tu dalam 2 saat. Peluru tak kena pun. Tak payah slow-mo pun. Satu benda yang aku tak suka pasal filem ni, dia tak banyak sangat cerita pasal perjuangan. We are not getting that enough. Macam come on lah, dia keep cakap pasal perjuangan British is musuh kita. Aku rasa tak sampai lah message tu. Orang tak dapat lah. Orang tak dapat message tu. So macam dia kena lebihkan lagi. So itulah kata aku, itu satu benda yang aku suka. Itu satu benda yang aku tak suka tentang filem ni. So memang kau kena, kadang-kadang tu kita tahulah golongan-golongan kita ni sekarang macam banyak woke, millennials. So kita kena ada filem-filem macam ni supaya boleh force fit orang-orang macam ni, supaya sedarlah betapa pentingnya sebuah perjuangan untuk bangsa dan negara. So kalau, sebab kadang-kadang bila kita bagi satu syarahan yang halus, orang tak dengar. So kita kena bagi pelempang pahang sikit baru ni. Baru orang boleh fahamkan pasal pentingnya tentang perjuangan semua ni. So ya, aku rasa itulah satu benda yang aku kurang suka lah tentang filem ni. Rating per 10 aku boleh bagi untuk filem ni overall, it can be more about perjuangan per 10.